Selamat datang di berita seputar Arema dan sepak bola. Arema baru saja mendatangkan Adilson Maringa, sosok Aguero yang bukan striker untuk Liga 1 2021 hingga 2022. Pemain asal Brasil bernama asli Adilson Aguero dos Santos itu bukan striker seperti pemain baru Barcelona yaitu Sergio Aguero, melainkan seorang kiper. Bisa jadi nickname Maringa didapat dari tempat kelahirannya, yakni Maringa, sebuah municipality di wilayah Brasil Selatan. Pemain bertinggi 1,94 meter itu lahir pada 22 Agustus tahun 1990. Maringa 5 tahun berkarir secara profesional di Liga Brasil sejak berusia 22 tahun. Di mana klub pertama yang dibelanya adalah São Pedro pada musim 2012. Di tahun yang sama, Maringa sempat pindah klub 2 kali ke Santa Helena, lalu ke America Go. Pada musim 2013 hingga 2014, Maringa ditransfer ke klub Rondonópolis, lalu ke Formosa di musim berikutnya. Maringa berseragam gama pada musim 2016, lantas pindah ke Mogi Mirim pada tahun 2017. Maringa memutuskan hijrah berkarir di Eropa pada tahun 2017 dan Liga Portugal menjadi pilihannya. Di usianya yang ke-27 tahun, Pinhalnovens menjadi klub yang ditujunya. Hanya semusim, Maringa kemudian berganti seragam membela Desportivo Alves di musim 2018 hingga 2019. Tak pernah main sama sekali, di musim yang sama si penjaga gawang dipinjam ke klub Portugal lainnya, Beiramar. Pada musim 2019 hingga 2021, Maringa tampil sebagai kiper inti Vila Farquhans. Namun, klub tersebut terdegradasi ke Liga 3. Meski dipertahankan, Maringa memilih berkarir di Asia bersama Arema. Saksikan berita update seputar Arema dan sepak bola hanya di channel We Aremania TV. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.